kita langsung masukkan ke dalam tangki ini semua. Di sini juga ada nah tembok juga. Ini bunga katlianya sudah berbunga. Jadi banyak bunga katlia saya yang bunganya sudah berbunga. Pancarannya cukup bagus teman. Ini merica perdu. Buahnya banyak sekali. Dan ini bunga anggreknya. Semprot aja bunga anggrek katlia. Dan juga bunga anggrek katlia. Ini bunga anggrek dendronya sudah mulai berbunga. Kalau ini bunga anggrek tricolor teman. Ini saya taruh di pipa peralon yang saya buat demikian, dan saya rangkai seperti ini. Jadi ini akarannya langsung turun di pipa peralonnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan menginformasikan untuk pembukaan bunga anggrek ya, dan bunga yang lain. Dan biasanya saya bersamaan atau bareng dengan bunga yang lain, sehingga satu kali jalan kita mendapatkan beberapa pemupukan. Biasanya saya yang saya gunakan ada pupuknya. Yang pertama ini pupuk NPK ya, 16-16, warnanya biru. Dan saya barengkan dengan ini langsung dengan insektisida. Pakainya saya seperti ini. Dan saya juga menggunakan tulisannya ganda silbi. Ini atas daun atau bunga saya kurang paham ya. Ada pakainya saya pakai gandasil, yang mungkin kalau saya salah menginformasikan bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya pakainya gandasil B ini. Ini gandasil daun atau gandasil bunga, saya lupa. Untuk NPK nya saya gunakan 2 sendok sini. Gunakan 2 sendok. Gandasil silbi nya saya gunakan hanya 1 sendok saja. Singkirkan. Terus yang ini saya campurkan insektisidanya. Saya langsung 2 sendoknya. Karena ada sendok segini, kita isi air. Airnya nggak perlu banyak-banyak dahulu, kita untuk mengoplos saja air ini, dan nanti kita masukkan dalam wadah itu. Kita aduk-aduk biar semuanya larut semua. Kita langsung masukkan ke dalam tangki ini semua. Kita koreti biar semuanya masuk ke sana. Saya mengisinya ini enggak penuh-penuh ya, sekitar segini ya, karena kalau dipenuh nanti berat dan kocelak. Saya tutup lagi. Ini saya menggunakan tangki modifikasi sendiri teman-teman untuk selangnya, jadi panjang, nggak perlu kita memanggil apa jenengnya, gendong. Nggak perlu saya untuk menggendong ini tangkinya, cuma saya letakkan saja tangki ini. Selang ini panjangnya 4 meter teman, jadi tinggal kita menarik saja, kita bisa berjalan-jalan ke sana kemari tidak capek teman. Dan ininya saya sudah otomatis teman-teman, untuk sprayernya sudah otomatis, sudah pakai aki dan modifikasi sendiri menggunakan pompa bensin. Ini tinggal nyulek di sini teman-teman, ini sudah tinggal nyulek di sini, nanti akan bekerja sendiri. Kita coba tes dulu untuk semprotannya. Wah ini teman, mantap. Kita akan menyemprot bunga-bunga ini teman-teman. Ini bunga-bunga anggrek saya yang sedang berbunga teman-teman, bunga-bunga katlianya teman-teman. Ini banyak yang berbunga, dan ini saya letakkan di sini, agak di sini, ini panjang. Jadi untuk aplikasinya ini saya tidak perlu menggendong, cuma saya taruh begini karena ini panjang banget. Ini bisa agak sini,
Dan ini saya langsung bisa menyemprot di sini, teman. Kalau ini bunga anggrek trikolor, teman. Ini saya taruh di pipa peralon yang saya buat demikian, dan saya rangkai seperti ini. Jadi ini akarannya langsung turun di pipa peralonnya ini. Pancarannya cukup bagus, teman. Ini merica perdu. Buahnya banyak sekali, dan ini bunga anggreknya. Semprot aja bunga anggrek Katria. Saya sudah bunga anggrek Katria. Ini bunga anggrek dendronya sudah mulai berbunga. Kalau ini nanam bunga anggreknya di seperti ini, di batang mati, teman-teman. Ini saya buat, dan itu media tanamnya dari sabut kelapa atau sepet ya. Tapi kita semprot juga, ini tinggal nempel-nempelkan aja. Lebih enak, bisa dalam satu batang banyak jenisnya ini. Dan ini subur-subur. Nah, kalau ini bunga dendro sama bunga anggrek bulan, saya tanam di pagar tembok seperti ini. Ini kepanasan, kalau yang ini sudah mulai berbunga, teman. Ini bunganya, batang bunganya sudah mulai berbunga. Kita semprot terus, ini sudah mulai berbunga, sudah ada tunas bunganya, antai bunganya. Di sini juga ada, teman, di tembok juga. Ini bunga katlianya sudah berbunga. Jadi banyak bunga katlia saya yang bunganya sudah berbunga. Saya kira itu ya, teman-teman, informasi kami dalam memberikan informasi tentang penyemprotan dan pemupukan bunga-bunga kami, terutama bunga-bunga anggrek. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Kalau ada kurang lebihnya dalam penyampaian kami, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain.